Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min amzihi wa nafthihi wa nabthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhanallah alhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Rabbi syrah li sadiri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim. Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul akim. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil aziz. Wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum. Wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Firman Allah dalam surah Ibrahim. Surah yang ke-14 ayat 7. Ya artinya. Dan ingatlah Tuhan kamu memaklumkan, mengisytiharkan, mengumumkan demi jika sekiranya kamu bersyukur, sesungguhnya aku mesti menambah kepada kamu nikmat-nikmat dan anugerah-anugerahku. Dan demi jika sekiranya kamu kufur, tidak bersyukur, kufur nikmat, ingatlah bahawasanya azabku sesungguhnya amat dahsyat. Hadirin hadirat muslimin muslimat, kita masuk sempena hari kemerdekaan. Maka insya-Allah saya mengambil kesempatan untuk membicara erti kemerdekaan menurut perspektif Islam. Kemerdekaan merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Maksud kemerdekaan bebas daripada penjajah. Dalam bahasa Arab, kemerdekaan disebut istiqlal. Hari kemerdekaan yaumul istiqlal. Yang diertikan oleh Syekh Abdul Ghani Abul Azm di dalam mu'jamnya, dipanggil Mu'jam Al-Ghani, kamusnya menterjemahkan kemerdekaan itu, istiqlal itu, dengan at-taharrur wal khalas minal qaidi wassaytaratil ajnabiyah wadhalika bi'ukmi nafsihi wa hasiba iradatihi. Membebaskan diri dan melepaskan diri daripada ikatan dan penguasaan orang lain, orang luar. Dan demikian itu dengan hukuman sendiriannya dan menurut kehendaknya. Ini dia, ini maksud kemerdekaan. Ha, bebas dapat lepas diri dari ikatan dan penguasaan orang lain, orang luar. Boleh berhukum, membuat peraturan hukum sendiri menurut kehendak sendiri. Di mana alhamdulillah kita dianugerahkan oleh Allah Ta'ala mendapat kemerdekaan. Penjajah pergi. Maka
saya merujuk kepada apa yang disebut kemerdekaan itu dibahagikan menjadi 7 bidang menurut Dr. Abdul Aziz Khayat. Pertama, kemerdekaan dengan maksud kebebasan peribadi. Kedua, kemerdekaan dengan maksud kebebasan berkeyakinan atau i'tiqad. Ini kepercayaan kita, i'tiqad kita. Ketiga, kemerdekaan dengan membawa maksud kebebasan pendidikan, ilmu. Kita boleh menuntut ilmu, pendidikan. Keempat, kemerdekaan dengan maksud kebebasan tempat tinggal. Kita ada tempat tinggal, tanah air. Kelima, kebebasan berpendapat, beri pendapat. Alhamdulillah dalam negara kita, demokrasi, kita boleh beri pendapat. Tak kira siapa kita boleh beri pendapat, boleh beri pandangan. Mengkritik ke arah membina. Cuma jangan sampai beri pendapat, fitnah memfitnah, hasut menhasut, memecah belahkan perpaduan sesama kita. Itu tak boleh. Keenam, merdeka dengan maksud kebebasan memiliki. Maknanya kita bukan menjadi hamba kepada manusia. Bukan menjadi hamba kepada penjajah, bukan. Kita bebas merdeka. Penjajah pergi. Ini sesuai juga merdeka membawa maksud dari sudut perspektif Islam. Dapat membebaskan diri dari belenggu penjajah, belenggu manusia. Menuju kepada perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, merdeka dengan maksud kebebasan berpolitik, bernegara. Bernegara, kita boleh pilih siapa pemimpin kita, siapa ketua negara, apa pemimpin kita. Kita boleh pilih. Ini demokrasi dalam negara kita. Kerana kita dalam keadaan raja berperlembagaan dalam negara. Sistem demokrasi. Kita boleh memilih pemimpin kita. Kita tak ditekan oleh mana-mana pihak luar yang mengganggu-gugat negara kita. Maka kewajipan kita menuntut kepada kemerdekaan itu suatu perkara yang wajib. Kerana manusia sama sekali tidak boleh dijajah, dikuasai, dibuat, diperlakukan dengan zalim. Tak boleh. Apatah lagi penjajah yang datang menguasai negara kita, tanah Melayu kita. Mereka penjajah itu mereka yang kufur, tak beriman. Tak boleh kita memilih orang yang memimpin kita tak beriman, yang kufur, asal hukum. Ini berdasarkan firmannya dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, surah yang ketiga ayat 28. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan orang-orang beriman itu menjadikan akan orang-orang kafir sebagai pelindung, penolong, pemimpin selain dari orang-orang beriman. Ini asas hukum. Tak boleh kita melantik orang kafir memimpin kita, menjajah kita, menguasai kita. Maka tak boleh. Kita tak boleh rela, relakan hati. Tak apalah orang jajah kita, kita nak buat macam mana, kita terima saja. Tak boleh. Kita kena berjuang untuk menghalau penjajah yang cuba nak jajah kita. Ini sangat sangat penting. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis riwayat At-Tirmizi, wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman
Dan orang-orang Islam itu di atas syarat-syarat mereka yang bukan Islam. Ertinya orang Islam boleh menerima apa-apa syarat orang yang bukan Islam, orang yang kafir. Melainkan syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ha, ini jelas. Ha, maknanya macam mana? Ha, dijelas pada kita. Ha, oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, ulama dalam mazhab kita Syafi'i. Yang mengarang kitab fiqah pemerintahan, pentadbiran. Ha, Fiqh Daulah. Ha, nama kitabnya Ahkam Sultaniyah. Ha, hukum akam pemerintahan. Ini fiqah politik, fiqah pentadbiran pemerintahan. Ada fiqah dia juga. Ha, bukan fiqah sekadar sah batal mandi wajib, sah batal wuduk, sah batal solat. Ha, dalam mentadbir negara ada fiqah juga. Ha, dalam hal memilih pemimpin, ada dua kategori menurut Imam Al-Mawardi. Pertama disebut Wizaratul Tafwid. Yang kedua disebut Wizaratul Tanfiz. Wizaratul Tafwid, pemerintahan, pemerintah yang memegang dasar. Tafwid, dipegang dasar. Ha, yang pegang dasar, ini wajib orang Islam, tak boleh orang kafir. Sebagaimana dalam perlembagaan negara kita, agama Islam menjadi agama persekutuan, agama negara. Ini tak boleh diganggu-gugat. Ini nak jaga ini mesti yang pegang dasar, mesti orang Islam, tak boleh orang kafir. Ini jelas. Yang kedua dipanggil Wizaratul Tanfiz. Pemerintah yang tanfiz, pelaksana. Yang tak memegang dasar, dia tak terlibat dengan dasar. Tak terlibat dengan dasar. Kita dalam Malaysia, sistem parlimen, wajib, orang Islam wajib pilih untuk memastikan 2/3 orang Islam. 2/3 mesti orang Islam. Yang betul-betul Islam. Islam yang betul. Bukan Islam liberal, Islam sekular bukan. Mesti betul-betul Islam. Faham Islam betul. 2/3 ini. Baru boleh mendaulatkan Islam. Baru boleh mempertahankan Islam sebagai agama negara, Islam sebagai agama persekutuan. Maka selain itu yang dipanggil Wizaratul Tanfiz, pelaksana. Ini boleh kita pilih pemimpin di kalangan bukan Islam. Tapi pilih yang bukan Islam, yang baik, yang tak memerangi Islam, yang tak lawan Islam. Yang tak anti-Islam. Ini dia. Yang boleh faham. Mereka dengan perjanjian kontrak piagam kita semasa kita nak merdeka. Ini dia, ini kita kena jelas. Maka boleh buka Islam itu. Ini kerana boleh menjaga hak kelebihan dia, kepentingan, boleh menjaga hak ahli zimmah. Mereka yang orang buka Islam yang duduk di bawah perlindungan orang Islam. Ya, bayar cukai. Orang bukan Islam bayar cukai. Orang Islam bayar zakat. Dia ni, mereka ni di bawah lindungan kita, jagaan kita. Lebih-lebih lagi dalam hal berkait dengan mereka nak beramal dengan pegangan agama mereka, beribadat di tempat mereka masing-masing. Ini termasuk hak mereka yang mesti kena jaga. Dulu timbul isu orang awam ni pandai-pandai. Dia pandai-pandai. Dia tak tahu asal hukum haram. Dia pergi basuh kuil, bersihkan kuil. Ini hukumnya haram, tak boleh. Tak boleh, asal hukum haram, tak boleh. Kita basuh kuil, bersih kuil. Kerana membantu kepada kekufuran, kesyirikan. Ini tak boleh dalam agama kita. Tak boleh. Tak ada pula kita dengar orang bukan Islam, dia pergi bersihkan masjid, basuh masjid. Sibuk-sibuk. Kenapa pula? Tapi kalau dia nak bersihkan masjid, basuh masjid, itu terpulang dia. Kita tak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama kamu. Bagi aku agama aku. Namun begitu, untuk
menjaga hak ahli zimmah, termasuk tempat ibadat mereka, kita serah pada pihak berkuasa. Pihak berkuasa. Di situ ada wizaratul tanfiz dalam hal nak menjaga hak ahli zimmah. Maka ada peruntukan-peruntukan sebab mereka bayar cukai. Maka dengan lebih cukai yang ada ini untuk menjaga kepentingan mereka, menjaga kebajikan mereka. Ini pihak berkuasa yang tentukan. Orang awam tak boleh suka-suka. Terlalu baik sangat. Ada hukum. Ini kena faham. Ini kita kena tahu dalam hal ini. Maka kita boleh terima syarat-syarat mereka selagi mana bukan syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ini dia. Maka ini menjadi kewajipan kita menentang penjajah. Kita menentang penjajah. Ini dari sudut fizikal zahir lah. Alhamdulillah. Ayat yang awal saya baca satu anugerah, salah satu ayat yang awal saya baca banyak anugerah-anugerah kita dapat. Kita kena bersyukur gunakan anugerah nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dengan saya sebut tadi 7 kebebasan yang kita dapat, kita laksana sebaik mungkin kebebasan peribadi kita. Kita bebas dari sudut individu peribadi kita dapat berwarga negara. Iktikad kita, agama kita, pendidikan ilmu kita. Kita dapat tempat tinggal. Kita boleh beri pandangan, pendapat asalkan tak boleh menimbulkan perpecahan. Kita memiliki bukan dimiliki. Kita bukan macam seorang yang diperhambakan orang. Ada negara kita tak ada sistem kasta. Semua kita sama. Tak ada bangsawan. Ini bangsawan boleh masuk masjid. Yang bukan bangsawan duduk. Tak boleh masuk masjid. Duduk jauh-jauh. Tak boleh bercampur. Tidak. Tak ada sistem kasta. Tak ada sistem orang bawah, bawah, atas, atas. Tak. Kita sujud sama sujud. Kita rokok sama rokok. Ini dia. Ini kita kena faham. Kemudian kita boleh berpolitik bernegara. Kita boleh bernegara. Kita boleh pilih siapa pemimpin kita. Ini dia. Ini alhamdulillah. Ini perjuangan tokoh-tokoh terdahulu. Paling penting kita baca sejarah tokoh-tokoh terdahulu yang berjuang. Rata-ratanya ulama-ulama yang berjuang. Seperti Datuk Bahaman, Tok Gajah, Mat Kilau. Ini ulama-ulama. Sarjan Hasan tu, tengok cerita P. Ramli tu, guru pondok. Ulama juga. Kata-kata ulama-ulama berjuang. Kerana apa? Kerana mereka tahu mereka tak boleh dijajah. Haram kita redha dengan penjajah. Riwayat menyebut, man qala halakal muslimun fa'ahlakahum. Barang siapa mengatakan orang Islam binasa, tak ada jalan. Ni tali barut. Kita ni tak ada jalan, tak apalah kita dijajah. Sampai hari ni pun sama juga. Kita ni dah nak kiamat dekat macam ni lah. Memang ada orang buat jahat sebagainya, kita terima je apa je. Tak berjuang, tak apa. Barang siapa mengatakan umat Islam binasa, maka mereka termasuk orang yang membinasakan umat Islam. Besok akan dipertanya oleh Allah Ta'ala. Oleh Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Kita alhamdulillah ini bebas dari sudut zahirnya. Maka beri penting juga kita nak merdeka dari serangan pemikiran penjajah. Walau penjajah dah pergi, penjajah tak tinggal diam. Ini yang bahaya, dipanggil al-ghazwatul fikri, serangan pemikiran, ideologi yang mereka racun melalui orientali barat. Yang hari ini datang pahaman macam-macam. Pahaman liberalisme, pahaman liberalism, pahaman sekularism, sekular, pahaman-pahaman, termasuk ajaran sesat macam-macam. Ini sebenarnya racun musuh. Yang cuba nak meracun ni pemikiran umat Islam. Maka ideologi pegangan umat Islam mesti jelas. Sebagaimana seruan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah
wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan demi sesungguhnya kami utuskan pada tiap-tiap umat seorang rasul, yang seruan rasul itu sembahlah kamu kepada Allah dan jauhilah kamu tagut selain daripada Allah, jangan syirikkan Allah Taala. Maka ada di kalangan mereka orang yang Allah Taala beri hidayah petunjuk, ada di kalangan mereka orang yang pasti kesesatan ke atasnya, tak dapat petunjuk. Maka berjalanlah kamu di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana adalah akibat kesudahan orang-orang yang mendustakan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi salatu wasalam. Ini kita kena jelas. Ha, kita kena sembah Allah semata-mata, jangan syirikkan Allah Taala. Dalam pada masa yang sama memperakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi akhir zaman. Tak ada lagi nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga kena berpegang bahawasanya Islam adalah agama yang benar, yang merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah As-Saff, surah yang ke-61 ayat 9, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih walau kari'al musyrikun. Dialah Allah yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya agama Islam mengatasinya ke atas pegangan-pegangan agama seluruhnya yang lain. Islam mesti mengatasi yang lain. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi, riwayat Al-Baihaqi. Islam berada di atas, tak ada yang boleh mengatasi Islam. Walaupun mereka yang berdiri di atas jalan syirik tak suka, benci. Maka ini akidah orang Islam. Ha, tak boleh kata agama semua sama, ajar yang baik. Ini racun pluralism. Cuba untuk menyamaratakan agama. Ini tak boleh. Kita kena meletak orang Islam, kena meletakkan Islam agama yang benar, yang betul. Mana ada orang penganut agama lain yang kata agama lain sama macam agama dia, dia mesti kata agama dia paling betul lah. Hindu dia kata dia betul. Buddha dia kata dia betul. Kristian dia kata dia betul. Yahudi dia kata dia betul. Tiba-tiba Islam, pluralism, cuba meracuni umat Islam, nak kata semua agama sama, dia kata sama. Suruh ajar yang baik, tak boleh. Ini kita kena jelas. Kita di sisi orang Islam, Islam agama yang betul. Yang lain salah. Ini pendirian masing-masing. Tak boleh buat apa. Pegangan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama kamu. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Ini jelas. Ini terang. Ini prinsip kita. Ini pendirian kita. Tak boleh kita kata sama agama sama. Walau kita tak nafi, agama-agama lain menyuruh baik juga. Tapi yang benar, yang benar adalah Islam. Ini kena jelas, ini kena terang. Bahkan orang Yahudi pun kata orang Nasrani sesat. Orang Nasrani Kristian. Orang Nasrani Kristian kata orang Yahudi pun sesat. Tengok. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai, wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai, wa yatluna alkitab, fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Surah Al-Baqarah. Orang Yahudi kata orang Nasrani, bukanlah orang Nasrani ada pegangan sesuatu apapun, tak ada pegangan yang benar. Orang Nasrani Kristian kata orang Yahudi ni tak ada pegangan sesuatu apapun, bukan pegangan yang benar. Padahal mereka baca kitab masing-masing, kitab Taurat, kitab Injil. Kalau yang benar lah Taurat, Injil, yang membenarkan di antara satu sama lain, yang membenarkan Al-Quran, membenarkan Islam. Lalu Allah
menghukum mereka di hari kiamat. Ha, menghukum mereka di hari kiamat. Pada masa itu mereka berselisih antara satu sama lain. Apa yang mereka perselisihkan antara satu sama lain, maka mereka menerima hukum daripada Allah Ta'ala. Dan nak menyatakan bahawasanya kebenaran adalah kebenaran Islam. Yang benar besok Islam saja, agama yang benar, agama yang Allah Ta'ala redha. Inna dina inda Allah Islam. Bahawasanya agama di sisi Allah yang Allah redha adalah Islam. Maka kita kena lawan pemikiran-pemikiran yang merosakkan umat Islam, yang menjajah, meracuni kita. Kita kena buang semua dengan ucapan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawasanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, utusan Allah. Ini dia. Kemudian perlu penting juga kita merdeka dari penjajahan ekonomi. Kita nak berekonomi. Kita kena kembali kepada ekonomi Islam. Cara ekonomi Islam, ekonomi yang betul. Kita tak boleh terikut dengan ekonomi barat. Ni dia. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithm wa antum ta'lamun. Dan jangan kamu makan harta benda kamu sesama kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang salah, dan kamu menyuap dengan harta itu kepada para penguasa. Para penguasa, kamu memberi rasuah supaya kamu makan segolongan daripada harta benda manusia dengan dosa, dengan cara dosa. Padahal kamu tahu itu salah. Ini tak boleh. Tak boleh rasuah, tak boleh mengambil harta orang dengan cara yang salah. Dan surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta benda kamu sesama kamu dengan cara yang batil, melainkan dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka, redha meredai di antara kamu. Kalau kita orang yang menjual membeli, mesti ada konsep redha meredai antara satu sama lain. Ini penting. Jangan sebelah pihak. Peniaga yang redha, pembeli tak redha. Ini berlaku. Pembeli yang redha, peniaga tak redha. Ini berlaku. Macam mana boleh berlaku? Ini kadang peniaga dia kena tahu hukum. Bukan tahu orang Islam ni meniaga ekonomi 99. Ekonomi ni 99 untuk memberi kejayaan pada orang Islam dengan ekonomi 9, dengan berniaga 99%. Bukan main. Tapi dia berniaga tak tahu hukum. Ini bahaya. Lebih-lebih lagi hari ni meniaga online. Nak jual barang. Pertama dah hukum fiqah kena beritahu barang ni. Barang jenama dia. Sifat barang tu kena jelas. Warna barang kena jelas. Kepada orang yang nak beli kena tahu. Kita kena jelas. Kemudian nilai barang kena ada. Berapa harga nilai dia. Kena jelas, kena terang. Ni jual barang, orang tanya harga dia kata tak tahu. Dia diam aja. Tanya harga diam aja. Kalau nak PM tepi. Dah kenapa PM tepi pula? Kena beritahu harga berapa, jelas, terang. Sebab orang nak tengok, bukan sekadar sifat barang betul. Kadang order lain dapat lain. Ini gharar, penipuan. Kadang memang dia tahu barang tak ada. Dia nak tukar barang lain. Dia ujung last minute dia pun beritahu, maaf puan, barang sebenarnya tak ada. Barang dah habis lah tuan. Hari itu kata ada.
Boleh tak barang yang ini? Ha, dia pandai. Ada dia diam tunggu. Ini tak boleh. Ini gharar penipuan dalam perniagaan, tak boleh. Kemudian nilai kena beritahu. Tak kira mahal ke murah, letak dulu nilai. Kemudian kalau orang nak tawar, dia kata kalau harga sekian. Tapi kalau nak tawar, boleh runding. Boleh PM tepi. Itu baru betul. Tapi harga letak dulu. Ini dia. Ini penting. Akhirnya tahu hukum, tak boleh. Sifat barang tak jelas. Harga nilai tak tahu, ni tak boleh. Ini berlaku tak reda. Pembeli jadi tak reda hal ni. Tak sah penjualan itu. Jadi haram. Ni dia. Walaupun dia belilah, tapi tak reda ni berlaku. Takut begitu. Kadang juga dekat, berlaku dekat kedai runcit ke mana ke. Mini supermarket ke. Dia pandai letak harga. Kadang 95 sen tu ada. 95 sen. Bila nak beli, tiba-tiba nak bagi duit balik pulang 5 sen tak ada. Tuan kedai kata tak ada. Orang kedai kata 5 sen tak ada ni 5 sen. Jadi macam mana? Tak apalah. Maaf, ya 5 sen tak ada. Kita pun ambil. Terpaksa ambil. Dengan hak 5 sen kita tak dapat. Ni gharar penipuan. Dia kata tak apalah 5 sen ni takkan nak berkira sangat. Yalah, memang 5 sen tak berkira sangat. Habis kalau 20 orang, 30 orang, 5 sen dia cari untung begitu. Kenapa tak jual genap terus? 90 sen terang jelas. Dah tahu nak duit 5 sen tak boleh sedia, pergi sibuk nak jual 95 sen. Dah kenapa? Ini nak cari untung dengan jalan-jalan gharar. Besok menjawab dekat akhirat ni. Ini perkara ni. Orang Islam kena tahu ni. Ini kena tahu dalam ukur jual beli. Kena tahu. Mula ada orang Islam. Ada ini berlaku menyedihkan. Dalam negara orang Islam. Orang Islam terpaksa jual yang melibatkan penjualan arak. Ini sedih kita. Patutnya ini hak umat Islam. Hak Melayu bumi putera. Hak beragama kita. Kita ni haram jual beli arak. Tapi kenapa kita terpaksa bekerja melibatkan hal jual beli arak? Orang kata siapa suruh dia yang kerja dekat situ? Boleh pula macam tu. Patutnya dibendung perkara ni. Kita lama merdeka, tapi dalam hal ni kita tak merdeka. Ni jadi kesilapan, kelemahan. Kita lama merdeka, tapi dalam hal ni kita tak merdeka. Mana hak agama kita? Ni kena fikirkan. Kemudian dalam firmannya juga, wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Patutnya dalam negara kita sistem riba ini sama sekali tidak boleh dikenakan melibatkan orang Islam. Ini kena jelas. Kemudian merdeka dari budaya ciplak yang songsang, yang tiada kena-mengena dengan adat resam ketimuran dan Malaysia. Ini kita kena faham ada adat budaya orang Melayu Islam, cara Islam. Yang sesuai dengan kita. Ya barangkali kita tak boleh ciplak budaya salah barat. Maju-maju semua kita nak ikut. Trend mereka kita nak ikut. Cara hidup kita mereka kita nak ikut. Benarlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Walan tardha ankal yaudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan selamanya orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan reda darimu sehingga engkau menurut pegangan agama mereka, milah mereka. Kita Islam, Islam atas nama. Cara hidup, cara hidup mereka, tak apa. Ini yang mereka kehendaki. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai akan satu kaum itu, maka termasuk kaum mereka itu. Na'udzubillah min zalik. Ni kita kena ingat. Mereka tak reda. Melainkan mereka nak kita ikut jejak langkah mereka, cara hidup mereka. Disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga, latatbi'unna sunana man kana qablakum ba'an bi ba'in wa zira'an bi zira'in wa shibran bi shibrin hatta law dakhalu fi
juhri dhabbin ladakhaltum ma'ahum. Sesungguhnya kamu mesti menuruti jejak langkah orang yang dahulu sebelum kamu, umat terdahulu. Sedepa demi sedepa, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal kamu ikut. Sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang dop, lubang biawak badan pasir, biawak, nescaya kamu turut masuk ikut bersama mereka. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan-Nasara, wahai Rasulullah, yang kita ikut tu orang Yahudi, orang Nasrani? Qala, Nabi berkata, faman izan, maka siapa lagi jikalau bukan mereka. Ha, kita kena ingat. Ha, jangan terpengaruh, terkesan dengan gaya hidup barat. Ha, Islam, ha, kita kena bangga dengan Islam. Kena bangga dengan Islam. Ha, kena bangga. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Dan jangan kamu rasa lemah, jangan kamu rasa hina, jangan rasa lemah, hina, jangan rasa sedih, padahal kamulah yang paling unggul. Ha, in kun wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ha, jangan kamu rasa lemah, rasa hina, padahal kamulah yang paling unggul jika kamu orang-orang yang beriman. Ha, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil-Islam, famahma ibtagainal izzah fi ghairihi azallanallah. Kami satu kaum yang Allah muliakan kami dengan Islam, kami bangga dengan Islam. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan selainnya, nescaya Allah Ta'ala hinakan kita. Na'udzubillahi min zalik. Namun, walaupun kita dari sudut trend mereka, dari sudut gaya hidup mereka, pertama sekali kita tak boleh ikut. Tak boleh ikut gaya hidup mereka, cara hidup mereka, yang bertentangan, bersalahan dengan suasana, cara orang Islam. Yang sesuai dengan Melayu Islam ini. Namun begitu, dari sudut teknologi mereka, kita boleh ambil, tak salah. Kemajuan, pembangunan, benda-benda yang boleh memberi manfaat kepada kita orang Islam, tak menjadi kesalahan untuk kita ambil. Kata Nabi SAW dalam riwayat At-Tirmizi, al-kalimatul hikmatu dhallatul mu'min fa'aithu wajadaha fahuwa ahakku biha. Perkataan hikmah, barang kececeran orang beriman. Maka yang menjumpainya, maka dia lebih berhak memungutnya, mengambilnya. Benda yang hikmah, kebaikan, manfaat orang Islam, sama sekali kita boleh ikut, sama sekali kita boleh ambil. Kemudian, merdeka dari akhlak yang buruk dan kerji, serta nafsu serakah yang buruk dan hina. Kita mesti merdeka. Merdeka dengan akhlak yang baik. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, innama bu'istu li'utimmima solihal akhlak. Hanyasanya aku diutuskan supaya aku menyempurnakan akhlak yang baik. Dan riwayat Al-Bazzar, innama bu'istu li'utimmima maqarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan supaya aku menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ini dia. Dan mana kita kena membawa jiwa, nafsu, kehendak kita kepada apa yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih, dan juga di dalam Al-Jami' As-Saghir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang kamu, yang erti tak sempurna iman kamu, sehinggalah hawa nafsunya menuruti apa yang aku bawa dengannya. Mesti ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawakan. Ini penting kita mujahadah melawan hawa nafsu. Ini juga merdeka, jiwa yang merdeka melawan hawa nafsu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad,
wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi azza wajal. Orang yang berjuang berjihad, orang yang berjihad dirinya di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah azza wajal. Kemudian merdeka dari akal yang terbelenggu dengan kemabukan, sama ada disebabkan oleh arak ataupun dadah dengan pelbagai jenis dan bentuk. Hari ini bahaya kita melihat masyarakat, anak muda-mudi, remaja, orang Melayu kita ramai yang terlibat dengan penyakit dadah. Ini kita kena berwaspada anak-anak kita sebab pergaulan mereka. Ini sangat penting, pengaruh-pengaruh akan sebaya yang sangat-sangat bahaya. Ini kita kena jelas. Kerana benda-benda yang boleh membawa mudarat kita kena elakkan. La darar wa la dirar dalam Ibnu Majah riwayatnya. Kata Nabi, tidak memudaratkan diri dan juga tidak memudaratkan orang lain. Juga dalam firmannya surah An-Nisa ayat 29. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu berbunuhan sesama kamu. Membinasakan diri kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Juga merdeka dari kemalasan, kealpaan, ketakutan, kelalaian, kemiskinan, kepapaan, kebodohan, kelemahan dan pelbagai jenis penyakit yang berbahaya. Merdeka dari kemurungan, kedukacitaan, kesedihan, perasaan yang lemah dan pemikiran yang lemah. Sebagaimana ayat yang saya baca, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 139. Dan jangan kamu rasa hina, kamu berduka cita, padahal kamu yang paling unggul jika kamu beriman. Ertinya nak beritahu kita orang Islam kena berjiwa positif, jangan terlalu mengikut emosi-emosi kita. Sebagai kadang kita kena lawan perasaan-perasaan emosi yang terlalu teruk. Walaupun kita tak nafi manusia ni kadang ada masa dia rasa sedih, ada masa dia rasa takut, ada masa macam-macam emosi boleh terganggu. Itu biasa. Cuma kita kena motivasi diri, terutama menjadikan Al-Quran sebagai motivasi yang paling kuat dalam diri kita. Kemudian merdeka dari kelemahan pembinaan institusi kekeluargaan, seperti rapuhnya rumah tangga, ketidakbertanggungjawaban terhadap anak-anak dan remaja, kurangnya kasih sayang, simpati dari kalangan keluarga. Ini berlaku. Bila berlaku kaum kerabat antara satu sama lain boleh bergaduh antara satu sama lain. Ini satu perangai yang sangat tak elok. Kita sistem kekeluargaan ni kena jaga. Kadang-kadang ni berlaku anak muda-mudi, bukan tak ada harta, tak macam orang dulu susah, nori getah susah, orang dulu. Tapi alhamdulillah sampai ketua, kekal perkahwinannya. Tapi anak muda-mudi berapa bulan saja dah tak tahan, tak sabar. Kadang diam je, tiba-tiba nak bercerai, ini bahaya. Berlaku-berlaku perkara-perkara yang semacam ini. Maka dalam perkahwinan, konsep sakinah, mawaddah dan rahmah kena ada. Sebagaimana firmannya dalam surah Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan bagi kamu dari diri kamu sendiri berpasang-pasangan supaya kamu tenteram, tenang, sakinah, dan menjadikan di antara kamu mawaddah, kasih sejati, cinta, dan rahmah, belas kasihan. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang mereka menggunakan akal fikirannya. Dengan perkahwinan adanya sakinah, ketenangan. Dengan perkahwinan adanya mawaddah, cinta sejati. Dengan perkahwinan ada rahmah, belas kasihan. Tak boleh kahwin dia cinta aja, mawadah ada. Tapi rahmah tak ada, belah kasih tak ada. Akhirnya suami tak menjalankan tanggungjawab sebagai suami, tak beri nafkah. Isteri tak jaga maruah suami, tak jaga harta benda suami. Ini berlaku pecah belah. Dia cinta aja.
Ha, kemudian perkahwinan tak boleh juga rahmah saja, belah kasihan. Kenapa kahwin? Sebab kesian. Kesian, tak ada perasaan cinta, tak boleh. Ha, maka bila tak ada cinta, ha, ini bahaya. Ha, tak beri nafkah batin dia. Ha, tak boleh nak beranak penak. Ha, ini bahaya. Maka peri penting mawadah dan rahmah. Ha, dan juga menimbulkan sakinah dalam perkahwinan, ketenangan. Ha, juga merdeka dari sifat dan sikap ekstrim ta'asub perkauman yang melampau serta mengeruhkan hubungan etnik bangsa, sekalipun semuanya adalah warga negara Malaysia. Ini dia. Ha, kita jangan ta'asub fanatik bangsa perkauman melampau sangat. Walaupun kita Melayu, kita banggalah kita orang Melayu. Adab kita, akhlak kita, budaya kita. Tapi jangan fanatik sangat. Ha, pejuang melampau sangat Melayu. Sampai benda salah pun nak berjuang lagi dalam hal kezaliman sebagainya. Ha, di mana dalam riwayat Abu Dawud, Wasilah Ibn al-Asqa radhiyallahu anhu menanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mal asabiyah? Wahai Rasulullah, apakah itu fanatik bangsa, perkauman?" Fanatik, sifat fanatik. Ha, tak asuk bangsa. Lalu Nabi mengatakan, "Antu'ina qaumaka 'ala dhulm." Engkau membantu kaum engkau atas perkara kezaliman. Ha, kita ni bantu keluarga kita, kaum kita, kerabat kita, benda yang baik. Fastabiqul khairat, tak apa. Adalah hal-hal kebaikan. Ha, memberi nasihat, peringatan agama. Wa anzir ashirataqal aqrabin, berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Adalah hal-hal yang baik. Nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wasallatu wasallam menyayangi kaum mereka masing-masing. Ya qaumi ibudullah. Tengok. Wahai kaumku, sembahlah kamu kepada Allah. Walau disebut kaum dia, sayang kaum dia, tapi mengajak kepada sembah kepada Allah. Jangan sayangkan bangsa, kaum atas jalan kezaliman, atas jalan penganiayaan orang lain, itu tak boleh. Ha, tapi ha, kita membantu. Memang kita ada hak bumi putra. Ini perjanjian kontrak. Memang ada hak kelebihan kita sebagai bumi putra. Ini anugerah yang Allah Ta'ala beri. Kita jaga sebaik-baiknya. Dalam pada masa yang sama, jangan sampai kita menganiaya orang lain, menzalimi orang lain. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Ha, akhir sekali saya ungkapkan ucapan kata Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ini ayat berkait dengan kemerdekaan yang sebenar. Wahai manusia, bahawa kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku kaum, supaya kamu saling kenal mengenali di antara satu sama lain, berhubungan sesama manusia antara satu sama lain. Bahawasanya semulia-mulia kamu di sisi Allah, yang paling bertakwa di kalangan kamu, yang paling bertakwa. Ini kemerdekaan sebenar. Bahawasanya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Mohon salah dan silap bicara saya, terkasar bahasa. Aku liqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jadi kita mengambil keberkatan dengan doa. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim min amzi wa nafkhihi wa nafthi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghinina bifadlika amman siwak. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad istaban ala mahabbatik wa altaqan ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika
Wasikillahumma rabitataha. Wasikillahumma rabitataha. Wasikillahumma rabitataha. Wadi muddaha wahdi asubulaha. Wa mla'aha binurika alladhi ila yakhbu. Washrah suduraha bifaydil imani bi. وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك ومثل الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sekian wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.